Assalamualaikum bro, apa kabar? Semoga kalian baik ya. Di video sebelumnya saya sudah berbagi sedikit tutorial tentang bagaimana caranya mengetahui kondisi aki yang berhubungan juga dengan starter. Sekarang di video ini saya akan berbagi sedikit tutorial bagaimana menentukan kerusakan di mobil bro. Atau bisa dikatakan jika mobil tidak kuat starter, bagian apa saja yang harus dicek terlebih dahulu selain bagian aki yang kemarin sudah saya sedikit bagikan tutorialnya. Sekarang akan saya bagikan bagaimana membedakan antara kerusakan dinamo atau bisa juga kerusakan dari kabel bodinya bro. Jadi kita akan kebingungan sekali ketika mobil kita mogok di jalan, ini apa yang jadi penyebab? Walau aki sudah dipinjamkan dengan aki yang normal, misalkan punya tetangga, punya temen, akinya sudah dipastikan normal, sudah dites, sudah bagus, tapi tetap tidak bisa starter bro. Masalahnya apa, ada di kabel body yang bagian ke depan atau ada di bagian dinamo sendiri masalahnya bro? Nah, alatnya adalah cukup sebuah bohlam 12 volt, bohlam tusuk jika mobilnya menggunakan aki 1 biji, atau bisa juga menggunakan apometer bro. Cuman di video kali ini saya akan contohkan atau akan saya tes, akan saya analisa menggunakan bohlam tusuk saja, tidak menggunakan apometer bro. Jadi apometer cukup untuk mengetes aki seperti kemarin. Untuk yang belum menyimak video kemarin, silahkan cek di pojok kanan atas ini videonya, cara mengetahui kondisi aki ini menggunakan apometer sudah saya bikinkan di video sebelumnya bro. Di video ini anggap saja akinya normal, sudah dipinjamkan, dan kali ini kita harus memastikan yang rusak itu dinamonya atau kabel bodinya bro, atau kabel dari depannya yang tidak mengeluarkan strum menuju dinamo starter ini, yang menjadi penyebab mobil tidak bisa starter. Bisa jadi dari depan, dari kontak, bisa jadi dari dinamonya tersendiri juga bro. Kita akan tes bagaimana cara kerja dinamo starter ini menggunakan bohlam tusuk ini bro. Ini adalah atau massa dari aki menuju mesin body, dan ini adalah kabel dari depan bro, kabel dari kontak, kunci kontak saat starter, setrum harus keluar dari sini menuju dinamo starter. Kita cabut terlebih dahulu kabel yang menuju kontak atau kabel dari kunci kontak menuju dinamo starter ini bro. Kita pisahkan. Langkah pertama pengecekan, pastikan kabel plus dari aki langsung ini terpasang dengan benar dan dengan kencang bautnya. Kemudian pastikan juga massa dari aki seperti ini, kabel massa, kabel min dari aki menempel pada bodi mobil bro. Dalam artian bodi mobil atau mesin mobil massanya kuat untuk menghandle dinamo starter. Kemudian kita tes massa dan plus dari aki ini menggunakan bohlam tusuk ini bro. Dipastikan massanya bagus dan juga plusnya dari kabel ini ada atau bagus, kita tes menggunakan bohlam tusuk seperti ini agak ribet bro kerjanya, soalnya yang satu megang kamera tangannya bro. Intinya seperti ini, harus dipastikan bohlam menyala antara plus dari aki langsung dan min dari bodi mesin. Nah, seperti ini harus menyala. Jika tidak menyala, coba diurut bagian massa menuju mesin dan juga bagian plus menuju aki langsung ini bro, kabel yang gede ini. Ini harus dipastikan menyala, pertanda setrum dari aki menuju dinamo starter, setrum langsungnya dari aki itu ada bro. Bagaimana jika menyala tapi tidak terang atau redup? Pertanda mungkin akinya sudah jelek, atau bisa jadi kabel plus dan kabel minnya yang menuju aki dan menuju dinamo dan menuju mesin untuk bagian min itu kabelnya sudah jelek bro. Bagian dalamnya biasanya rusak tapi tidak nampak karena tertutup. Jadi plus dan min menuju dinamo harus dipastikan bisa menyala terang ketika dites menggunakan bohlam tusuk ini bro. Setelah min dan plus dipastikan bisa menyalakan bohlam dengan terang, selanjutnya kita tes
dinamo starter ini apakah bisa bekerja dengan normal saat switch dari starter ini kita kasih plus langsung dari kabel aki bro, atau kabel plus dari aki. Saya gunakan kabel seperti ini untuk mengetesnya. Jadi kabel ini diibaratkan kabel langsung dari kunci kontak yang bisa mengeluarkan plus saat di starter bro. Saya simulasikan seperti ini untuk mengetes dinamo starternya apakah yang rusak atau kabel dari depan yang rusak bro. Kita tes, ini tinggal ditempelkan ke kabel plus langsung dari aki. Ternyata dinamo starter bisa bekerja atau berputar dengan normal, menandakan bahwa dinamo starter ini kondisinya baik dan kerusakan bukan terjadi di dinamo starter ini bro. Atau jika tidak ada kabel, kalian bisa gunakan kunci atau apapun yang bisa mengkonsletkan pin ini, pin dari switch starter. Oke, jika seperti itu starter bisa berputar, pertanda dinamo starter ini tidak mengalami kerusakan atau kendalanya tidak terjadi pada dinamo starter ini bro. Selanjutnya kita tes kabel yang langsung dari kunci kontak dari depan setelah melewati relay, mungkin jika belum dipasang. Kita tes juga menggunakan bohlam, apakah pada saat di starter kabel ini bisa mengeluarkan setrum untuk men-trigger switch starter seperti tadi bro. Sebentar, saya agak kerepotan untuk memasukkan kabelnya karena satu tangan agak sulit bro. Kabelnya sudah terpasang bro, saatnya kita tes kunci kontak di start apakah kabel ini mengeluarkan strum menghidupkan bohlam. Start tekan, lepas. Oke, guys, Pariman. Kurang lebih seperti itu, bro. Jika kabel ini mengeluarkan setrum, pertanda berarti dari depan juga ada setrum untuk men-trigger dinamo starter ini. Tapi jika tetap tidak kuat untuk memutar dinamo, padahal dinamonya sudah dites dari aki langsung seperti tadi bisa muter, tapi pas dipasang kabel ini tetap tidak kuat muter dinamonya, silahkan pasang relay tambahan. Bagi yang belum tahu cara pasang relay tambahan untuk starter, silahkan simak video di pojok kanan atas ini bro, tutorial cara pasang relay tambahan untuk dinamo starter. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jika dinamo starter bisa berputar namun berat, atau tidak kuat starter walau sudah ditambahkan relay juga, mungkin di dinamo starter ini di dalamnya ada yang sudah mulai aus, bisa jadi bosnya. Atau jika starter kuat tapi tidak nyangkut di mesin, bunyinya cuma seperti tek tek seperti itu, mungkin switchnya yang rusak bro. Semuanya bisa mungkin dan bisa dipastikan hanya dengan cara dinamonya dibongkar. Untuk yang ingin tutorial bongkar dinamo starter juga sudah saya buatkan tutorialnya, silahkan disimak video di pojok kanan ini untuk tutorial bongkar pasang dinamo starter total bro. Dari mulai mengganti bos kuningannya itu bro, kemudian mengganti bendik, dan juga mengganti karbon brass atau cool dinamo starter. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan juga di kolom komentar, saya akan berusaha menjawab sebisa saya bro. Jadi bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan informasi atau video selanjutnya. Bagi yang menyukai video seperti ini silahkan like videonya, mungkin bermanfaat bagi orang lain, silahkan di share juga. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.